Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ini saya akan membawa anda ke Kuala Baram, Miri, Sarawak. Sekarang ni kita dalam perjalanan menuju ke Kuala Baram lah ya. Untuk makluman, satu ketika dulu jalan ni pernah sibuk lah dengan kenderaan yang berulang-alik dari Miri ke Brunei dan juga ke Sabah, kerana satu-satunya jalan untuk ke feri, inilah jalannya. Sebelum lanjut, sila like dan subscribe dulu ya channel saya. Go ahead saja. Pada masa sekarang, tetamu kita dari Brunei dan juga Sabah yang berulang alik tu ke Miri ataupun ke Sarawak, ataupun orang Miri yang bekerja di Brunei dan orang Brunei yang melancong ke Sarawak, telah menggunakan jabatan ASEAN. Sebab itulah jalan ini walaupun dua line tetapi macam genang je. Suasana di kiri kanan jalan macam sesuatu yang tak kena. Kalaulah di sini diwujudkan kampung ataupun penempatan, rasanya okey je, sebab panjang ni jalan ni. Dari Batu Satu tadi hingga ke Kuala Baram terasa macam kosong je. Eloklah rasanya kalau diwujudkan ataupun dibina penempatan untuk orang-orang yang tak ada rumah ke apa ke. Di sebelah kiri saya tu adalah Taman Buaya, tempat yang terkenal sebagai pelancongan. Inilah Kuala Baram yang pernah popular dahulu, menjadi tumpuan penduduk sekitar Miri. Ini adalah Ferry Point. Setiap hari kawasan ini menjadi tumpuan, dan feri yang beroperasi di sini dahulu banyak untuk mengangkut kereta yang menyeberang sungai Baram ni. Dan sekarang ni masih lagi wujud pasar minggu ya. Sebenarnya saya dah terlambat dah. Sejak awal pagi tadi pasar ni dibuka. Ada yang menjual makanan, keperluan dapur dan juga bandel. Ada orang Indo nanti. Saya lagi. Sikit-sikit. Kedai saya dah mau tutup dah. Oh, saya lagi. Mau pergi mana, Mbak? Kita tu dari sini, kita tu. Dari Kuala Baram kah? Sampai pelabuhan. Pelabuhan. Kami ada jual kue, gorengan, segala macam lah. Oh. Dikit lagi. Kok
Pukul apa buka situ? Oh. Awal pagi kah? Pagi awal. Pukul 5.30 aku. Pukul 4.30 dah ada sidak-sidak. Ih. Awal doa. Oh. Tengah hari habis lah. Tak ada setengah balik dah orang. Okey lah kami orang tu. Awal pagi punya sayur. Murah kasih. Hey, siang lagi. Baru bangun orang. Adalah beberapa buah gerai. Tapi tak banyak. Mandi kawasan ni dulu penuh dengan pekerja-pekerja Indonesia lah. Kalau hari Minggu macam ni diorang lepak kat sini. Tapi sekarang ni tak ada lagi dah. Sunyi sepi. Kepada warga Miri ya, jom sekali-sekala jenguklah mereka di Kuala Baram ya. Oh, apa jual tak ya? Pasti. Bom pasti. Pasti. Oh. Kita sabar kawan. Nya. Oh, ha? Di sini. Ah, oh, orang kan. Sate. Kita masuk orang sini tu bang. Orang mana kita? Orang Indon. Indon mana? Oh, ini mau cari. Papua kah? Flores. Flores. Timor Leste kah? Oh. Mana tahu ada penonton dari Timor Leste ini YouTube ah? YouTube go ahead saja. Titip salam. Mana sana? Untuk keluarga. Namanya namanya bang. Antonius. Antonius. Oh, berapa lama sudah sini? 15 tahun. Wah, oh, lama sudah. Oh. Mau balik tiada duit. PKP hari tu ah. Kita sekat sini lah. Nanti jap lah cerita. Kampung apa di Timor Leste? Ha? Timor Leste. Ha? NTT. NTT. Oh. Indonesia. Oh, kita sebenarnya orang orang Sambas. Tahu Sambas. Sambas kampung apa? Sabung. Kampung Sabung. Teran, ha, boleh titip salam dengan orang sana, orang kampung. Ah, live ke? Nama dulu. Bukan live ini, kan? Ini recording. Live. Kampung tak asal tak sini. Sabung, Sabung, Kampung Sabung, Teran. Teran, Sambas. Ya, Sambas. Oh, nama kita siapa? Ya Allah. Nama tak. Tati. Oh, berapa lama dah tak balik? Lama sudah. Lama sudah. Oh, 10 tahun. Anak ada di oh. Anak ada di sini nak? Ada. Anak tak ada sinun? Ada. Kenapa anak ada? Dodi, Dodi. Ida. Oh. Pak Suta, Ibu Suta. Oh, okey. Mana tahu. Insyaallah kalau ada dia orang tengok kan. Ha-ha. Kita di sini sihat ya, oh. Sihat. Hmm. Samling Playwood Kuala Baram Miri. Ini pula Taman Buaya. Tempat ini memang terkenal
sebagai tempat pelancongan. Tak sah kalau pergi ke Miri tak pergi ke Taman Buaya ni. Tengok-tengok Buaya Miri. Taman Buaya ni dirasmikan oleh bekas timbalan Ketua Negeri Sarawak, Dato' Dr. Josh Chan Hong Nam. Okay, sekarang kita berada di kampung Muhibah, Kuala Baram. Kampung ni cantik je. Telah wujud sejak sekian lama kampung ni. Apa khabar orang kampung Kuala Baram? Kampung Muhibah, Kuala Baram. Harap semuanya sihat sejahtera lah ya. Kalau sudi tu, subscribe lah channel saya deh. Untuk makluman, kampung ni adalah penempatan semula penduduknya yang datang daripada kampung seberang sana, kampung kampung Kuala Baram, dan juga di kampung yang kita on the way pergi ke sini tadi, mereka ni ditempatkan di sini lah. Ini tempat baru ni sebenarnya, tapi dah lama dah, tahun 80-an dah ada kampung ni. Thank you.
tu mak tu sedo muji. Ya ada kuket kita. Ba ni orang tua makan motor kat mana mana kita temu muji. Selagi jalan tu pergi seberang dulu lah. Mi dulu orang tempat orang makan mi dekat kelopak ni. Ya, nak pergi dulu antik. Mau dapat pergi sebelah nun. Terus lah, yang sampai pergi seberang nun ni. Ya, orang itu nak. Ke... Ada, keluar sebelah besar. Ya, siap lah, cuba. Bisa ada jalan, siap lah. Jangan kita nak masuk ke situ, Tek. Siap, aku cuba. Saya cari apa pergi ke sebuah anak ini. Ada ya. Ya, jembatan itu. Jembatan apa? Sebuah anak lah. Siapa nak pergi ke kampung orang sebuah anak? Bila lah kita pergi. Boleh pergi sih anak? Boleh. Saya bayar. Saya dah bayar. Ini lah. Jembatan itu. Itu, jembatan itu macam besar saja. Saya dah jual. Rumah tu si banjir dah tu eh. Ah, jembatan tu lah saya ikut eh. Ya, masjidnya. Lu musnah eh. Bagus tak ya akak. Pergi ke siap tu dia. Ya, sini.
Country Forest Sawmill. Baiklah, konten kita berakhir di sini. Terima kasih kepada anda yang telah menonton dan juga subscribe channel saya. Semoga kita berjumpa lagi. Akhir kata daripada saya, Assalamualaikum.